Wa man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi, sedangkan dia memiliki tanggungan siamun berpuasa, ut'ima anhu, maka diganti puasa yang wajib itu dengan pemberian makan. Atau dipuasakan. Kalau sebelum meninggal dia berwasiat ada harta warisan, maka wajib hukumnya untuk dibayarkan, diambil dari harta warisnya. An kulli yaumin muddun, untuk satu harinya satu mudd. Ini juga ghairu mu'tamad. Di sini kan seakan-akan pilihannya cuma satu, dibayarkan fidyah. Tidak ada pilihan untuk dipuasakan. Padahal yang mu'tamad sebenarnya boleh diganti dengan dipuasakan. Misalkan seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan anak 4. Ayah ini punya tanggungan puasa 8 hari, boleh dipuasakan oleh anak-anaknya.